Mal. Enggak lagi deh. Ngapain kita mal di sini, Mal? malu lagi, cuy. Ayo lah, Mal. Jangan begitu, Mal. Enggak lah. Lagi bikin apa kita nih, Pul? Lagi nunggu waktu mau sound check, tapi diundur pergi jam. Ya di selesai asar berarti jam berapa? Jam 4 lah. Jam 4 sore gitu lah. Sementara tunggu yang lain. Padahal jadwalnya tadi harusnya jam 2 nih. Jam 2. Tapi diundur. Tinggal Ucil sama Jody. Katanya di perjalanan tapi enggak tahu nih. Di jalan kemana mereka nih? Ada tuh, sebab Ucil kan tahu lambat. Jadi aku rasa anu barengan lagi tuh singgah di rumahnya Ucil. Jalan ke Rahmatullah. Rahmatullah mati berarti itu. Ini ada anu minuman di gelas. Hati-hati ini minuman yang bisa memabukkan ini. Ada alkoholnya 70%. Nikotinnya. Ini juga ini paling berbahaya ini susu beruang ini. Ini bisa bikin orang mabuk ini. Oh, ini susu beruang yang Ucil maksud. Muhammad. Ya, kok pakai sound enggak ada distorsi itu? Bisa pakai begini. Yo, what's up? Sekarang kita sudah ada di backstage, sudah ada di backstage-nya. Woi, what's up? Sensation. Apa, Cil? Kok banyak bicara sama kau? Banyak cakap tuh, ha? Sudah sampai di backstage-nya Sensation. Sekarang jam 1.30 siang. Ada di tasku. Baru patah, Pak. Ada di tasku stick. Ini gear-nya kita nih. Mal, ngapain kau, Mal? Tanyain Mal dulu lah. Mal. Kita lagi di mana sekarang, Mal? Kita lagi di mana? Instastory. Instastory. Ini Ivan. Drum crew. Crew-nya Ucil. Hari ini Mal wearing Westrong product. Pantas Mal, auramu hari ini kayaknya sangat amat ganteng kali karena kau wearing Westrong product. Saya juga. Oliver Sykes. Yo. Apa smoking can? Apa itu? Smoking can damage your sperm. Dah bisa lukai. Ini rokok toh? Artinya dah bisa lukai spermamu dan mengurangi vitalitas gitu. Vitalitas ya, vitalitas. Artinya kalau kau rokok komando. Betul-betul kau singapin. Kopi ada saja. Smoking kills. Smoking can damage the sperm and fuck sustain. Ini kayak ribet sekali bahasa Inggrisnya, Bang. Anjir. Kita main jam berapa? Jam berapa? 2.15. 2.15. Sekarang masih jam? Jam 1-an lah, kan? 3.05. Sekarang lagi ada apa di bangun itu? Ada drumnya kota. Kota. Lagi sound check. Dengan anggota mendoro. Cil, tunggu dulu. Kenapa merah itu kopinya leher belakang? Gatal. Ah, gatal apa ini? Kenapa ada merah-merahnya di belakang itu? Ma, ngomong dulu lah. Say hi. Mal, ini lagi duta pemalas Indonesia. Mal, say hi lah, Mal. Mal, please. Yang di KL sudah tunggu-tunggu kau ini. Kenapa di KL gila? Di Sabah lah. Oh, di Sabah. Maaf, berarti salah. Yang di KL sudah tunggu-tunggu kau ini. Sabah. Saya ikut terus kemarin. Jam berapa kita manggung, Paul? 2 jam lebih. 2 jam lebih. Jam 2. Jam 2. Jam 2. Aduh, ibu lagi anu nih. Tuning kita minimal. Drop. Oh, ada lagi nih. Kita main pakai drop apa? Drop C. C. Dalam Indonesia C. Drop C. Yeah. Nah, itulah. Pokoknya ibu tuning.
Kok kayaknya lebih cocok jadi kru nya Imal. Aku sebagian tuning saja lah. Iya kan. Imal, Imal asik asik bro, kok tipu lengcen. Benar. Yo, ini Wim sudah balik. Balik ke rumahku nih. Mal, bagaimana tadi manggung, Mal? Bolehlah, boleh bagaimana? Bagaimana dengan cuacanya tadi? Sangat panas. Rasanya kita seperti dipanggang. Lepas on stage-nya rasanya macam anu, apa sudah macam udang yang kena anu, yang kena goreng. Salah. Ikan kering yang dijemur itu. Ikan kering yang dijemur di atas jerami-jerami itu, kayak begitu. Panas. Tapi kalau bagi saya memang macam udang lah. Sebab apa yang saya nampak kan udangnya yang bila kena goreng terus dia jadi merah. Begitulah kita semua. Iya, yang tadi kita main jam berapa? Setengah tiga kayaknya nih. Iya, setengah tiga. Setengah tigaan siang itu masih trik-triknya matahari, Pak. Tapi lah lumayan lah meskipun ada kekecewaan lagi. Ini kita main ada kekecewaannya terus sedikit nih. Yang tadi kita ada di cutting durasi. Durasinya harusnya sekian tapi di cutting. Karena sebenarnya kita on time di kita jam 1. Kita yang duluan datang. Kita mereka. Di random katanya datang jam 1, kita datang jam 1. Ada saksinya, ada teman yang ngurus acara juga, kita datang jam 1. Dalam rundown kena tunis. Wolf Inside Me perform antara 2 jam 2. Jam 2:15. 1 atau 2 atau 3 lagu. Tapi bila sudah perform ada ya. Jadi pas perform ada cutting durasi pokoknya pas kita perform. Jadi karena cukup menyesalkannya itu saja di cutting karena kita on time. Kita kalau kitanya molor enggak apa-apa, oke. Kita terima tuh. Kalau kitanya molor tapi kitanya on time terus ada cutting durasi dari pihak anunya ya. Cuma itulah. Bukan salah anu, wajar lah kita kecewa terus. Iya. Karena kita on time soalnya kita jam 1 diminta datang ya datang jam 1. Tapi apapun kurang-kurangnya kita puas hati juga lah kan. Lumayan lah on stage lah. Sebab kita dapat juga on stage. Walaupun begitu janganlah dibuka. Kan? Apa ini duta pemalus Indonesia, Imal Syahmal, Laode Syahmal. Astaga. Ini Ucil, nggak tahu Ucil kemana. Ucil sama adinya kayaknya. Ucil ini. Ucil pergi sama adinya sama Ivan tadi. Kemana tadi dia? Ucil pulang. Udah pulang nih. Pulang Ucil. Istirahat. Capek sekali. Tapi seriously event tadi kira awesome juga sebab apa? Imal terus ya sudah ya, bicara sambil menunggu kok enggak apa-apa. Sebab salah satunya kita kan kita nih di Wim masih band baru. Iya, masih band baru. Kira masih band baru untuk dikendari. Lepas itu kita dapat banyak kenalan dengan band baru, teman-teman band lain. Iya, macam saat contohnya Sally, Ticket for Famous. Dengan band-band lain lagi lah, bukan mau sebut nama, cuma terlalu banyak sampai akhirnya lupa mau disebutkan. Dan Imal juga kayaknya bingung dia ini. Kopo. Dan juga buat band-band lokal, terima kasih menerima stikernya. Iya, karena kita tadi ada bagi stiker cuma enggak direkam. Karena kita keliling tadi. Iya, hanya main bagi stiker secara cepatnya. Jadi kalau yang mau stikernya Wim Wolf Inside Me, nanti kalau show datang kita pasti kita kasih stiker. Iya, pasti dibuat lagi. Pokoknya kita jadwalnya kalau habis manggung stiker dibagi. Lagi stiker tadi ya. Terus main sebenarnya main tak enak gitu sebenarnya. Enak main. Satu luas. Bisa bergerak, main seat bebas. Apa saja yang mau dikeluarkan ini semuanya ada, bisa diputar-putar juga bisa. Enak. Selesa lah. Cuma itu saja. Sound system enak, stage-nya enak, durasi saja lah itu. Iya. Stay tune terus untuk kita punya single terbaru kan. Yeah. Oh iya. Single kedua. Ya. Sebenarnya sedang dikerjakan. Sedang dikerjakan. Masih. Sambil ada acara ini. Jadi waktunya makan-makan juga lah. Ya. Jadi bagi-bagi waktu. Perform, latihan, habis itu recording juga. Iya, jadi masanya ada terbuang-buang separuh. Iya, terus juga teman-teman semua di sini juga ada sambil kerja, jadi ya lumayan lah.
Tapi lagu kedua ini lebih berhantu. Lebih berhantu. Iya, lebih ada lebih emo. Dalam, lebih dark ada, dia tuh. Lebih ada kepada demo pula. Lebih kepada ada emo-emo sedikit. Emo-emo gitu. Kalau dengar nih lagu broken. Ada luka-luka tangan ke apa. Jangan bahaya. jangan lupa juga sekarang kita sudah ada blog lirik. Jadi kalau yang mau baca yang susah mungkin dapat liriknya karena video kan cepat pergerakannya liriknya. Nah, ini bisa dibaca, bisa datang nanti ke yang ada di bawah ini. Nanti linknya wolfinsetmelyric.wordpress.com. Pokoknya nanti lirik-lirik lagu yang lain ada di situ semua nanti. Single kedua, single ketiga ataupun pokoknya semua lirik lagu nanti ada di situ dan seterusnya. Jangan lupa stay tune. Subscribe juga jangan lupa kalau suka dengan video-video kita kayak begini. Subscribe yang paling penting untuk Anda tahu tentang update WIM. Jangan lupa juga di diklik tombol lonceng notifikasinya lonceng itu supaya kalau ada video baru bisa masuk ke pemberitahuan di YouTube atau Gmail kalian. Karena WIM selalu buat update-update baru. Ada update terbaru pokoknya. Jangan lupa juga di Facebook. Di Facebook wolfinsetme, Twitter at wolfinsetme _, Instagram wolfinsetme _. Dan jangan lupa untuk anak-anak WIM, we love you all. Aduh, I love you too man, I love you too man. Sudah mabuk ini bapak. One more time. Buat band Outfall from KK, nice buat manggung di Tarakan Indonesia. You guys awesome. Oh main di Tarakan? Ya di Tarakan Kalimantan Indonesia. Outfall. Untuk Mr. Mure, awesome bro dapat perform di Tarakan. Oh itu teman-teman di Sabah itu? Iya di Sabah Malaysia. Yus, semoga WIM juga bisa cepat-cepat ke Sabah. Semoga kita ini satu backstage barengan sama teman-teman yang tadi Miss Mata, apalagi itu segala Mata, Jackson Deck. Korelatek. Itu yang disebut-sebut sama itu. Sama Outfall dan juga. Dan juga semoga saya bisa cepat featuring sama siapa malu lagi teman main di episode of. Sean. Semoga kita bisa cepat-cepat. Muhammad Raji ada dua. Bisa guys. Cepat-cepat featuring on stage with the vocal, okay? Semoga WIM akan berjumpa di sana. Amin, semua amin. Teman-teman yang ada di sana. Amin. Amin. No need to hear to with my fears because you